งเนี่ยอร่อยปุ๊บรีบไปจองโงปลาปลาหลูเนี่ยตัวเดียวเยอะครับไปงมากแต่ชาวอุตสาหงานเนี่ยอร่อยเกบ้างอัลลอฮฺอักบาร์บอนนองบางเด็กแก่ดูว่าผู้หลุกกินหลูบางเนี่ยบาดจ้าใจเย็นเกบ้างอร่อยเนี่ยada trip malam kita dah pergi ke sebelah hilir bang. Jadi pada trip kali ni kita naik ke hulu pula . Keadaan air sungai Sebili dah payau sampai depan kalan bang. Air sungai pun jernih . Kita tengok rek. Dan pada trip malam bang saya jual udang galah kurang lebih 20 kilo . Tengah hari semalam balik kepada hilir, saya dah jual 6 kilo kepada orang kampung sekitar kampung saya yang beli 6 kilo. Dan pada sebelah petang, topi udang galah datang, saya jual 14 kilo. Alhamdulillah . Dan pada trip kali ni kita akan menyusul ke sebelah hulu pula bang. Alright . Jom kita gerak dulu bang . Air pun boleh tengok rasanya ni semakin rendah . Okey, alright. Jom kita dulu pula bang. Bubu yang pertama sekali diangkat . Ada 2-3 ekor bang. Alright . Alhamdulillah ada nampak dah udang ni . Ha, boleh. Pertama bang. Alright. Dua . Hello. Tiga bang. Alright. Empat bang. Sepet onan. Nak hutang saya bawa balik pula bang. Trip kali ni . Saya dah nak start merawai ikan air payau . Ikan lui. Jadi kena mengumpul umpan daripada sekarang . Alright. Jom kita gerak dulu . Kita ulu pula. Alright. Kedua . 3-4 ekor juga bang. Trek kali ni nampak udang ni bang . Naik ke hulu, trek ke hulu. Okay, alright. Amuk lah. Dua . Tiga. Alright. Sampai alur . Okay. Jom kita gerak bubu yang ketiga. Masih duduk selek. Semua nak nyepet tangan . Aku orang ni tu. Tak pun . Ha, tu dia. Okay. Tak pun. Ha, alright. Tak pun. Alright. Ha. Tu dia . Sampai kuning bang. Mantap. Paham nonton nah. Udang jatuh . Tak jatuh dah lah. Jatuh atas. Atas lantai pun . Tergum jatuh. Tu yang buat udang baham tanah . Ada lagi sekor je. Tak perasan. Kita tengok yang belakang sekor lagi. Ha, anak udang. Dia keluar sehabis-habis tidak . Alright. Ha, ambil bang. Yang halus saya ambil. Kenapa . Saya nak buat umpan ni gawai bang . Bertujuan jugalah.
kalau saya ambil terus tu lah lagi bersih tu eh. Tahu yang masuk pun bapak-bapak benda ini lah. Oh, lumut bang eh, bubu. Okay, alright. Oh, mantap eh. Tiga biji bubu je dah nampak dah udang eh. Akan, jalan. Empat kepek kuning lagi bang eh. Huh, mantap. Huh, memang padu mantap, manis padu mantap eh. Pintu ni boleh tak dah terikat mati lah. Rek, spek kuning yang pertama eh. Oh. Bapak spek kuning yang kedua. Aduh. Aduh, aduh. Pak sampai jari awak je. Spek kuning yang kedua bang. Oh. Ada bapak spek kuning seko lagi eh. Sepet kuning yang ketiga bang. Tak tayang kat member eh. Ah, ambil kena. Dan telur eh. Alright. 5 ekor aje tapi 300 gram 400 gram tu dah ada dah ya. Alright. Alhamdulillah bubu yang keempat bang. Ni kalau macam ini bang, bubu yang ke-100 garam bang bos ya. Right, jalan kita. Bubu yang kelima pula eh. Bubu yang kelima bang. Hah. Bubu yang kelima, 3 ekor jongkong eh. Hah. Masih depan penggalan lagi bang. Dasar. Bubu yang kelima eh. Ambil nak kau, jongkong-jongkong 3 ekor. Tadi sepat kuning semua. Ini mewakili jongkong semua bang. Alright. Sup. Jongkong yang pertama eh. Hup. Oh, mantap. Padu manis. Padu mantap. Jongkong yang kedua bang. Alright. Oh. Jongkong yang ketiga bang. Alright. Oh, mantap eh. Anak jongkong. Okay. Right, bubu yang kelima eh. Sekali terik 3 ekor jongkong. Right, ha, jalan kita eh. Bubu yang keenam pula depan ni sikit. Ha. Alhamdulillah lah ya. Jalan kita. Biasanya bubu ni kena terik hari ke bang. Bubu yang keenam eh. Haa. Rek. Entah di mana duduk dia eh. Tak nampak dai dong. Top. Bubu yang keenam bang, sepek kuning pula ya. Huh. Oh, eko bapak sepek kuning. Bubu yang keenam bang eh. Bapak sepek kuning. Huh. Sepek kuning lagi bang. Huh. 3 ekor je eh. Haa, alright. Masuk ketul lobi. Okay, alright. Jalan kita pergi bubu yang ketujuh depan tu sikit eh. Okay, bubu yang ketujuh pula bang eh. Haa, alright. Tengok sikit bubu yang ketujuh ni dekat mana dia punya point dia tu. Ada. Bubu yang ketujuh sepek kuning lagi seko eh. Ha. Tapi tak berapa kasar lah kuning dia. Tapi sepek kuning juga bang eh. Aduh. Sepek kuning bang. Huh. Dua eh. 3 bang. Alright. Empat bang eh. 4 ekor. Bubu yang ke berapa dari tadi dah lobi dah eh. Bubu yang ke 7 sama je lah. 4
tahu sekejap cakap dah lupa dah bang. Ha. Kita pergi bubu yang ke-8 bang. Last dekat Eret Pokok Putan ni ya. Bubu yang ke-8 bang yang ini. Kalau tak kita mesti keralah. Sawah tu dah. Ya. Kok jauh sangat ya dulu tu. Aduh. Aduh. Ha. Lesih. Alhamdulillah. Bubu yang ke-8 bang ada jompong bang eh. Bubu yang ke-8 meletup bang eh. Kita ambil udang telur dulu. Lama bang. Yang kedua bang jongkong. Yang ketiga eh. Yang keempat bang. Yang kelima bang eh. Yang keenam bang. Yang ketujuh bang. Baik halus masuk juga kira 7 ekor eh. Ha, orang mancing tu bang sana tu eh. Ha. Trik kali ni kita menggunakan umpan ubi bang. Jom kita pergi bubu yang ke-9. Kat celah banik putek tu je eh. Alright, jom. Bubu yang ke-9 bang eh. Ya, 29 tadi. Alamak dia aku eh. Tak ada udang eh. Ha, alright. Tak semua ada udang bang tanah eh. Ha, alright. Pintu dia terbuka je ni bang eh. Ha, alright eh. Jom kita gerak bubu yang ke-10 pula. Bubu yang ke-12 pula bang eh. Ha, gerak. Nilai 10 tadi, 10-11 tak ada rakaman eh. Alright, 2 tu eh. 3-4 bang. Alright, 5 ekor eh. Mantap bang udang ni eh. Jom kita gerak. Lagi eh. Memang gasak belah hulu ni bang eh. Kasak-kasak udang. Kita boleh sampai perik belah atas lagi tu eh. Haa, alright. Sap. Bapak sampai connect dulu eh. Hai. Ada. Raih semua udang telur bang. Dua. 3-4. 5. Enam, tujuh. Alright. 7 ekor eh. Mantap. Okay, alright. Jalan kita lagi eh. Tahu bubu yang berapa? Dah belah dah. Alright. Penuh bang eh. Oh. Right. Satu. Dua eh. Tiga bang. Empat eh. Lima bang. Empat punang bang. Tujuh eh. Oh. Tujuh ekor eh. Sekali dia bagi. Oh. Mantap bang eh. Alright. Jalan kita ke bubu yang seterusnya pula eh. Dah ada sekilo dah bang eh. Sekilo. Sekilo lebih. Macam lah. Macam cakap. Alright. Bang eh. Bubu ulu. Lebih dahsyat pada ilir bang. Ilir sepik kuning kurang. Ulu. Penuh. Kau. Huh. Kena pakai sarung tangan dulu eh. Bentar bang. Akik jari. Dengan memakai safety first. Boleh jadi luka-luka tangan eh. Kesepit goda. Penanah jari. Right. Oh. Dua eh. Oh. Tiga bang. Bapak sampai koneng eh. Aduh mantap. Mantap ada mana. Bapak tadi. Oh. Oh, tá.
dah berapa dah tadi dah eh. Oh, boleh tu eh. Memang mantap padu mana eh. Penuh bang udah. Teko lagi ngulak ke belakang. Beh, kotak apa eh yang si kecil ni. Memang mantap padu mana eh. Huh. Malah top bulu eh hingga 3 hari. Pelang 3 hari saya bawa naik bulu eh. Orang. Huh. Mantap lah eh. Hutang pun dah menjala dekat dalam. Dekat. Dekat belah depan eh. Ha. Boleh tengok eh. Bau sekejap aja bang. Kurang lebih dalam 30 biji. Bubu yang dilihat eh dah banyak gitu dah bang. Dekat 3 kilo dah ada eh. Bong eh. Orang. Huh. Terik banyak jongkong pula. Belah ulu ni eh. Tu dia ya. Aduh. Baik memakai sarung tangan ni. Eh. Ahaha. Rek. Sepi sikit lah. Sepek di rodang tak ada apa eh. Rek. Tiga ekor eh. Ah, dengan pediru pula bang. Rek. Otak dua kali, satu kali. Jom kita tengok lagi perjalanan ni. Ambil konak je. Huh. Mula-mula angkat dah nampak misai di lubang eh. Bapak sampai kuning duduk di dalam eh. Right. Dah balik udang ni eh. Sepek ke sawah tangan. Pek kuning lagi teko. Huh, kerik-kerik. Pek kuning punya kali ni eh. Huh. Huh. Mantap eh. Bubu 8 inci. Kalau beli bubu 8 inci memang tak rugi bang. Haa. Biji RM30 saya jual eh. Tak pernah boleh pihan peti nanti. Okey, start eh. Bubu 8 inci ni standard pasang gantung aja bang eh. Tak payah berbaterai. Ah, gantung dah memadai dah. Okey, start eh. Oh lagi eh. Memang mantap. Penuh bang bubu 8 inci sebelah hulu ni. Macam rasa tak muat. Kena tengok sampai kuning dulu bang. Alright. Alhamdulillah eh. Huh. Mantap sampai kuning. Dua. Sampai kuning. Tiga sampai kuning. Empat sampai kuning eh. Huh. Lima jongkong bang eh. Huh. Enam sudah telur. Kau. Ya. Nameku. Kali dia masuk eh. Dah cakap setengah kilo tu nipu lah. Haa. Tapi baik kata geram tu dalam tangan dah tu bang. Kering bubu eh. Kena 500 biji bubu 8 inci. Darah je lah setengah kilo. Kering. Huh. Mantap eh. Boleh jadi meletup bang pun eh. Cah pun. Ada. Oh, je wakil bubu ke sini ya. Ah. Alright. Ha, tu dia. Ha, ah, jalan dia. Ah, ha, udang dah penuh bang eh. Dekat dalam, dekat depan. Ha, ah, jap lagi kita update lah kita punya udang. Tak semua dah saya buat video untuk untuk kesemua bubu ni ya. Ah,
hanya bubu-bubu yang terpilih sajalah. Kalau banyak-banyak berjam bang eh video, tak ada siapa pula yang nak tengok lama-lama sangat eh. Ha, alright. Boleh kita timba air kejap eh. Ha. Mata kakak kalau buka, kalau jalan slow, air masuk sikit bang. Kita jalan laju, bau dia penuh eh. Air, jadi kita tunda je air masuk. Jangan takut eh. Udang dah ada 5 kilo dah ada dah bang eh. Mata saya memandang. Aha, alhamdulillah lah. Ada rezeki sebelah ulu ni eh. Nampak dah. Okay, jom kita gerak lagi eh. Penuh bang. Sebelah hulu punya gasak dekat 10 kilo dah eh. Ah. Mantap. Hulu ilis 10 kilo, 20 kilo bang eh. Malam dah jual 20 kilo, hari ni dapat lagi 10 kilo pun eh. Alright. Toke pun dah, dah jam bang eh. Dah tak boleh nak ambil udang. Ah, pada trik semalam 3 orang saja yang berjual eh. Saya dan 2 orang lagi, yang lain semua gantung. Ah, gantung tu ibarat rebus dulu bang eh. Ah, ada lagi 2 toke pegol tak datang bang. Satu grup lagi. Saya punya tim dah berpecah menjadi 2 grup toke lain-lain eh. Ah, yang toke lain ni pun dah, dah hilang batang hidung dah bang. Hanya toke saya aja yang masih bertahan ambil udang ya. Walaupun tak banyak dia datang juga ambil. Okey. Yang mana yang toke tak ada tu, jual murah-murah bang eh. Open order dekat nak raya nak makan udang galah eh. Saya jual sekilo RM60 bang untuk makan. Kalau beli banyak boleh turun lagi eh harga. Alright. Oh, mantap eh. Sekejap lagi kita isi air dulu bang. Belah depan bagi penuh sikit air. Nak bagi hidup udang ni. Tapi insyaAllah lah hari ni dah ada order 5 kilo eh. Ada orang nak beli. Jadi yang mati saya boleh bawa balik. Dia datang malam karang bang. Dia suruh simpan dalam TIS eh. Itu adalah salah satu perkara yang sangat mudah bagi saya eh. Dah confirm datang tu. Tengok sampai dalam petunjuk eh, dalam freezer. Okey, alright eh. Ah, sekejap. Kita akan update kita punya udang sekejap eh. Udang, oh udang tepu bang eh. Penuh mengalahkan yang sebelah hilir semalam. Trip-trip kali ni banyak sampai kuning bang eh. Ah, alright. Jangan jongkong. Hah. Berit aku jongkong eh. Depan bekalan. Bubu pertama sampai bubu ke 10. Okay, alright eh. Penuh bang eh. Ngeri ni dengan udang. Sungai Sedeli punya udang eh. Tempat lain tak ada macam ni. Kena gasak lagi saya eh. Alright. Mata kakak pun dah tenggelam bulat dah bang. Taram juga buat saya hari ni eh. Penuh-penuh sangat air. Okay, alright. Huh. Kong lagi seko bang eh. Kuning eh. Mantap jongkong. Tahap go lagi eh. Bahan arat seko lagi. Mantap bang eh. Bubu pun sebelah hulu dah nak habis dah eh. Kita akan berpusing patah balik ke pengkalan pula bang eh. Hai, sepat ponen 2 ekor lagi eh. 3 ekor sepat ponen. Alright, sepat ponen hulu. Sepat ponen lagi bang. Sepat ponen lagi bang. Dan telur bang. Ni lagi eh. Udang, udang biasa. Okay, right eh. Dah lagi kita. Lagi 5 minit lagi kita pusing dah bang eh.
kaki kita dah nak pusing eh, makin melegah bang. Ada bapak jokong seko lagi eh. Rezeki sebelah hulu bang ni eh. Ha. Melegah ya ini, ambil nangka bapak jokong keluar dulu eh. Jokong sampai foto. Eh tidak, ada sepek dia eh. Bapak jokong seko lagi. Mantap. Aduh, wah, mati sepek kuning ni. Bapak sepek kuning bang. Memang terbaik dari sendiri punya udang eh. Yang lain semua udang halus bang eh. Haa, udang sambal. Kita bawa balik udang sambal ni semua eh. Kena sambal bawang bang. Orang kat bibir eh. Ambil tanggau. Eh, alright. Jalan kita lagi eh. Last biji lagi. Belah depan kita pusing lah bang eh. Yang tak akhir punya bubu. Alright. Penuh dah bang udang eh. Dekat 10 kilo belah ulu hari ni. Dangerous punya kawasan eh. Yang bapak benda yang saya share, saya lari ni lah tempat dia bang. Kuala Parit ni eh. Kita cabut. Tu dia. Yeah? Dia punya lokasi dia tu. Dia entahlah dekat mana. Siapa dia pun tak tahulah eh. Benda tu. Okay, last minute jongkong lagi seko. Kita akan pusing balik semula ya. Memang meletup jongkong sebelah hulu punya. Alright. Kita akan timba air lepas ni ya. Jongkong ranting. Mantap. Udang telur bang. Mantap. Udang Maggi bang. Mantap eh. Mantap. Eko. Red. Mantap. Ini penuh udang eh. Ada. Dan itu je bang. Itu tak payah ikat pun apa. Alright. Jalan kita pusing ke sebelah hilir. Langsung balik eh. Sebelah hilir. Sebelah kiri. Menghala ke Allah. Wa akbar eh. Penuh bang udang eh. Alhamdulillah. Trip pada 2 hari bulan bang. Tak tahu puasa yang keberapa dah eh. Saya dah keparit dah puasa eh. Mantap eh. Timba pun dah macam nak karam dah bang. Penuh-penuh dengan udang ni eh. Ambil nak kau. Okay, jom kita gerak balik eh. Ada lagi kurang lebih 20 biji lagi bang. Alright. Dalam perjalanan balik kita tiada buat rakaman udang galah eh. Mengangkat bubu. Udang dah terlampau banyak dah bang tu. 10 kilo lebih lah ya. Kepalas hidung bang. Okay. Alright eh. Nanti saya akan update udang di last minute mengangkat bubu nanti eh. Dah. Punya ramai dia udang dah. Dah terlebih. Terlebih dah bang eh. Target-target ada 5-6 kilo je sebelah hulu. Sekali bang, belasan kilo bang eh. Alright, kita tambah dulu air. Sementara kata orang. Kalau abang tak percaya berapa kilo eh. Lebih banyak daripada semalam bang eh. Tahu lah udang mati ni ada berapa banyak dah. Dan kalau dah terlampau ramai sangat duduk dalam ni eh. Jadi terpaksa kita menambah air. Bantuan mata kakak pun tak dapat nak tolong juga eh. Perjalanan dia selalu. Kalau ada perjalanan laju air masuk mungkin biasa segar bang. Jadi saya terpaksa tambah air dulu banyak-banyak eh, sambil jalan. Okay, alright. Balasan kilo bang eh. Alright. Mantap bang. Alhamdulillah eh. Jongkong lagi bang eh. Melegak dalam ni eh. Ketua dia keluar dulu bang. Penuh bang udang belasan kilo weh. Tu dia. Kok habis-habis terus eh.
udah. Bubu saya dah tak banyak dah bang. Kurang lebih ada tinggal lagi 10 biji lagi eh. Okey. Kumpulan habis tu. Semua sekali keluar je. Sampai ubi pun dah nak habis dah bang. Okey, mantap bang eh. Padu manis. Manis, padu mantap. Meletup lagi sebelah dia ya. Memang betul-betul udang kali ni ya. Tahun ni ada lebih sikit bang rezeki ya. Berbanding tahun-tahun yang dulu-dulu. Kena pula senjata buat banyak eh bang eh. Merah di mata orang tengok eh udang saya. Dia orang punya bubu malas nak buat, buat sikit je. Lepas tu tengok saya dapat banyak marah. Okey, alright eh. Rezeki masing-masing bang. Siapa rajin dia banyak dapat. Alright. Timber dulu air sikit. Tengok macam mana gaya tu dia pergi ke tu. Agak paku betul. Okey, alright. Jalan kita eh. Ya, jongkong. Sado, sado kata Ajo Speed eh. Jongkong bang tempat saya eh. Orang panggil. Rek. Memang betul-betul meletup bang eh. Besok boleh turun ke hilir lagi. Lusa turun ke hilir. Tulat kita naik hulu sini balik semula ya. Air pun dah nak step sebelah malam dan nak step ke cuti dah bang eh, sebenarnya ya. Air dah nak ke petang tadi. Dah lama air dah selesai semalam kita tidur kat rumah eh. Bubu yang terakhir sekali kita akan update udang eh lepas ni. Alright bang. Tahu ada udang tidak? Penutup kerai ya. Ada bang eh penutup kerai. Bubu terakhir 3 ekor bang. Okey, kita akan update kita punya udang. Udang lagi eh. Saya tak boleh pakai resisting punya mod eh. Biasa je saja. Bukan apa, dah lambat dah bang. Udang dah terlalu banyak eh. Bagai udung legak pula bang. Okey, alright. Jom kita update kita punya udang dulu eh. Bubu pun dah habis dah bang. Tak lupa ke bang, ada lagi speci selapan ni ni. Penutup tirai. Penutup tirai ada lagi. Tirai eh. Penutup tirai. Aduh, wah. Lepet pada tangan eh. Okay. Wah, sakit. Bubu kecil eh. Okay, alright. Okay bang, Allahu Akbar. Penuh bang dekat 20 kilo bang eh. Padah jaya. Okay, alhamdulillah trik pada trik kali kedua sebelah hulu eh. Penuh bang macam karam bot saya eh. Mata kakak pun dah sampai tenggelam dah bang. Okay, alright. Sampai di sini video saya pada trip kali ni eh. Jumpa lagi the next episode bang. 11 kilo eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik dari sebini bang. Jom kita balik dulu bang eh.